Lebih ramai wanita direkodkan menjadi mangsa penipuan atas talian atau skema berbanding kaum lelaki di negara ini sepanjang tempoh 2 tahun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, SCP Beh Eng Lai, statistik yang direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia menunjukkan ramai antara mereka menjadi mangsa penipuan love scam di pelbagai platform media sosial. Salah satu punca yang love scam adalah kesunyian. Wanita ni kebanyakan mereka tertipu melayari Facebook dan nampak lelaki atau yang kacak, yang tampan, mereka begitu mudah terpesona sehingga akhirnya mengalami kerugian. Katanya statistik untuk tempoh 2 tahun lalu menunjukkan 45% mangsa penipuan adalah lelaki, sementara 55% adalah wanita. Eng Lai berkata, love scam yang sering mencari wanita kesunyian menjadikan mereka sasaran mudah. Katanya wanita lebih terdedah dengan risiko penipuan tersebut jika mereka tidak berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Beliau berkata demikian ketika hadir selaku ahli panel pada program Avoid Online Scam, Anda Bijak, Anda Selamat, Town Hall Discussion Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul di SJKC Kepong 2 pada Rabu.